Halo, selamat datang di channel YouTube kita bersama. Di kesempatan ini saya akan mereview sebuah speaker yang rasanya luar biasa sekali speakernya. Saya sampai kaget melihat speaker ini. Tak nyangka-nyangka Bismarck mengeluarkan speaker yang sangat bagus sekali. Di mana speakernya ada logo Google Play-nya di sini ya, dan di belakangnya ada antena. Ada mic 1-2, gitar input, dan sangat lengkap sekali. Ada AC-DC, ada reverb, ada echo, ada bass, ada musik. Dan panelnya juga luar biasa nih, saya coba hidupkan. Sebelum saya melanjutkan, saya harapkan juga dukungan dari teman-teman agar channel kita bisa di like, subscribe, dan di komen, serta dinyalakan lonceng agar kita semakin semangat dalam membuat konten-konten seputar elektronik ya. Jadi kita kehadiran Bismarck yang mic-nya juga luar biasa cantik sekali ya, dengan tipenya, tipe unitnya, oh ada pada dus ya, BSX12S15 gitu ya. Jadi suaranya sangat bagus. Kita tes sama-sama suaranya. Di sini dia ada dikasih dua mic, mic-nya yang cantik sekali, mic-nya berkilat ya, cantik sekali. Dan ada kelengkapan lain, ada kabel AUX-nya, kabel AKI, kabel RCA, kabel CAS, remote, kabel AKI, kabel AUX, dan buku petunjuk serta kartu garansi ya. Jadi lengkap sekali. Ini saya simpan. Oke. Pertama saya akan mencoba suara mic-nya ya, bagaimana rasanya. Ini mic-nya saya nyalain, cantik sekali ya mic-nya. Remote-nya lupa saya simpan. Halo, cek 1, 2, 1, cek 1, 1, 2, dicoba, cek 1. Di sini suaranya terasa enak ya, cek 1, 1, seperti yang saudara dengarkan. Di sini ada lampu ya, lampunya cantik ya, warna-warni. Itu lampunya ternyata bisa di setel ya, nanti saya tunjukkan gimana cara setelnya. Cek 1, 2, 1. Ini suara mic-nya ya, bagus. Mic-nya ada dua, cantik sekali ya. Kemudian saya akan mencoba suara musiknya melalui USB. Di sini USB sudah saya tancapkan, saya tinggal tekan play. Coba kita dengar suaranya ya. Nah, yang hebatnya suaranya cukup bagus. Di sini ada satu itu ya, ada logo Google Play gitu ya. Jadi kita bisa download aplikasi yang bernama kode itu ya, QR barcode gitu ya. Jadi kita bisa barcode ke dia, nanti dia baca. Ya, kemudian kita tekan ini ya, Play. Di sini ada aplikasinya bernama Bismarck Pro. Kita bisa install, kemudian kita buka. Kemudian kita bisa connect ya. Tekan Bluetooth ya. Nanti Sir. Nanti ketemu Bismarck Pro. Nah, di sini sudah connect. Dan di sini lagu-lagu dari USB tersebut terbaca di sini ya. Kita mau pindah lagu, tinggal tekan aja gitu ya. Ya, canggih sekali. Kemudian di sini ada volumenya, bisa dimainkan volumenya di sini. Belakang saya naikin dulu ya. Volumenya bisa saya mainkan di sini. Ada bass treble-nya. Ya, treble. Ini bass ya. Ah ya. Ada EQ-nya juga. Dan lampunya juga bisa di-style ya.
mau dibirukan, mau dimerahkan, mau dimatikan. Lampunya juga bisa disetel lewat aplikasi. Jadi saya kaget sekali dengan Bismarck ini. Nggak nyangka-nyangka barangnya cukup bagus ya. Jadi rekomend sekali lah ya. Boleh dibeli di online atau di toko kita. Barangnya bisa dikontrol lewat HP, lewat Bluetooth. Jadi semuanya bisa dikontrol lewat HP ya. Jadi sangat canggih sekali. Sangat canggih sekali. Yang lainnya ya tetap seperti biasa ya, ada itu tadi udah dijelaskan semuanya. Nah yang hebatnya chargernya juga pakai yang kabel angka 8 ya. Jadi chargernya pakai angka 8 lebih efisien ya dibanding pakai adaptor, takutnya waktu dibawa-bawa hilang ya. Oke, saya rasa cuman begitu yang bisa kita review kali ini. Semoga kita semua diberkati dan diberi kesuksesan dalam menghadapi, mengikuti apa ini sekarang mau dekat lebaran ya. Terima kasih, sampai jumpa di Plasma Elektronik Pekanbaru. Thank you.